Putus ya katanya ya? Iya. Oh, karena cinta. Kalau ke belakang, makanan itu daun singkong dimakanin di belakang. Sampai pernah aku ajak jalan-jalan dari motor dia loncat. Oh, masih belum ini ya? Iya, masih harus dibujuk. Ini masih padang suka ini teh. Duduk situ dulu. Ih, kalau mau balik lagi. Kenapa, Cak? Coba. Maaf ya, Bu. Kayak artis, ya. Kayak artis. Emang artis ini. Emang ini kan artis yang pernah Teteh ceritain. Mau ada Teteh Novi, kata Teteh kan gitu. Ya, kan Teteh pernah cerita sama Ica mau ada Teteh Novi. Itu. Itu, yuk. Teteh jauh-jauh kesini pengen ini Ica, nengok Ica, pengen lihat Ica. Maksudnya Icanya kayak gitu, kasihan Teteh. Ya, Ica kan pengen-pengen ditengok sama Teteh. Iya. Iya. Tapi tinggi banget ya. Mukanya tinggi. Gak jauh dari aku tingginya, 170 kayaknya. Ica kenapa Ica? Aku masuk kamar sih. Malu. Malu kenapa? Ica nanti mau masuk TV gak? Gak tau. Gak tau. Ini cowok ganteng gak, Cak? Ganteng. Gantengan mana ini sama ini? Gak tau. Gak tau. Ini namanya Mas Ferry. Ini namanya Mas Fajar. Yang mana duduk atau yang ini? Yang mana? Tuh ada kucing. Yang mana, Cak? Gantengan yang mana, Cak? Gak tahu. Topi putih apa yang itu yang sebelahnya? Oh, topi putih. Mas Ferry. Topi putih. Ica kenapa malu? Di kamerain malu? Malu. Kenapa malu? Kucing. Udah pikirannya udah agak kalau iya. Dulu mah enggak. Oh gitu, Pak. Di kamera bolak-balik sini. Jadi Ica malu nih. Malunya kenapa? Coba jelasin. Enggak tahu. Malu. Emang Ica tahu masuk di kameranya masuk TV? Enggak. Ini jadi diapain? Hah? Kenapa? Enggak kenapa-napa. Enggak kenapa-napa. Ica suka jajan enggak sih? Suka. Jajan apa tuh? Jajan apa? Apapun kamu mau. Apa aja gitu. Bakso, bakso. Ya kan dekat warung kan. Jadi kalau bolak-balik ngambil. Ngambil gitu. Dulu ya. Gitu. Pemalu tapi ya, Bu? Dari dulu emang pemalu? Pemalu sih pemalu. Waktu dulu juga. Kayak adiknya aja. Adiknya kan gitu pemalu. Diem. Adiknya tapi laki-laki? Laki-laki. Tinggi lagi. Cakep juga. Cakep. Mancung putih ya, Teh? Tinggi pada tinggi. Kayak model, kamu jadi model aja jadi artis. Iya. Iya. Mau jadi artis enggak? Enggak. Enggak bikin punya YouTube nanti. Ya. Biar sehat dulu. Sehat dulu biar bisa mandi. Mandi yang bersih. Tuh. Bisa jadi artis. Ya, masa jadi artis enggak mandi, nanti kebauan. Ya, jadi harus mandi. Jadi Ica umur 20?
23. Lihat mamanya. 23. Banyak-banyak kucing. Kenapa Ica ketawa? Kucing. Kucing lucu ya? Kucingnya. Cantik ya? Dibulung dulu tuh. Iya, makasih, Mak. Itu kucing siapa? Kucing Ica? Kucing Ica bukan? Gak tahu. Gak tahu, bukan kucing Ica. Bukan. Ica sukanya hewan apa? Kucing. Oh, suka kucing. Berarti kucing Ica. Iya. Banyak. Banyak kucing di sini. Ibu Bogornya di mana, Bu? Di Cilebut. Oh, di Cilebut. Iya, Kencana. Oh. Karena sareal. Karena sareal. Ya? Kaila tempat. Oh, dekat Kaila. Rumahan gerilya Kencana. Pertama, iya, pertama ini bikin itu di situ. Kok dirawatnya cuma 2 minggu, Bu? Berarti dari rumah sakit emang harus di ini pulang apa itu? Udah mulai sembuh gitu. Oh gitu. Iya. BPJS-nya katanya belum enggak aktif ya? Iya. BPJS-nya enggak aktif. Belum dibayar yang bulan ini. Oh, belum dibayar yang bulan ini. Kan memang biasanya tanggal 1 karena memang saya sibuk gitu. Oke. Okay. Karena di lunasinnya kan dulu pada Alfamart. Oke. Nah, jadi Bapak ini sekarang nggak kerja, Pak? Nggak. Kadang-kadang ya kerjaan paling kayak orang ngukus gitu. Dari jagain. Kalau nggak gitu ya misalnya ada apa itu yang daerah sini aja gitu. Baru kerja kalau nggak gitu mah. Nggak bisa kemana-mana. Nggak bisa kemana-mana. Jadi ya. Penghasilan sehari-hari? Nggak ada. Oh, enggak ada. Enggak ada. Paling mengukus-mengukus kan. Mengukus berapa ribu? 20, 15 ribu. 15. Kalau ada barangnya, kalau enggak ada. Beras juga libur berapa dulu. Gitu. Kadang libur dua ya. Libur 2 hari, 3 hari ibu. Kalau libur berarti makan sehari-hari gimana, Pak? Ya, kalau beras mah ada. Ada sih kalau beras. Ada bantuan. Oh, ada bantuan. Ada bantuan. Jadi tinggal nyari lauknya gitu ya. Ikan. Seketemunya berarti Pak ya. Ditambah ini Ica lagi diuji sama Allah ya. Iya. Ica sakit enggak rasa sakit apa sih, Ca? Enggak. Enggak sehat. Iya. Ada pusing-pusing enggak, suka ada kayak suara-suara gitu enggak sih, Ca? Iya, pusing, batuk gitu. Kayak ada suara-suara bisikan-bisikan gitu, Ca? Enggak ada. Dulu mah ya ada ya. Dulu mah waktu sakit, sekarang enggak. Oh, sekarang enggak ada, tapi dulu ada. Biasanya kalau skizofrenia ada bisikan tuh ya, iya. Misalnya kayak gini. Ica, loncat ya, misalnya pisau, kayak gitu. Ambil. Ya, ambil pisau ya, misalnya kayak ya, gitu. Mana pisau? Pisau mana? Sekarang udah enggak ada, Ca? Udah enggak ada bisikan-bisikan? Enggak. Ica, nikah yuk, gitu. Iya. Ada enggak itu? Ada. Ica lucu ya. Udah cantik lucu lagi. Jadi artis ya. Iya. Ya udah, oke guys. Ini niat kita kan tadinya mau bawa Ica, tapi ibu minta waktu untuk koordinasi sama saudara-saudara yang lainnya, Bu ya, gitu nggak apa-apa. Nanti insya Allah kita kesini lagi. Jadi kita sekalian nanti ngantar Pak Jajang di daerah Garut. Tadi perjalanan 1 jam kesini. Jadi nanti biar kita kesini lagi atur waktu sambil ke mana? Yang Erna itu di daerah sini juga deh. Ya, ke daerah Tasik juga. Soalnya emang lumayan banyak target kita di Garut sama di Tasik, tapi emang belum sempat kita kunjungin semua gitu, jadi satu per satu. Karena kemarin kita fokusnya ke Jawa Timur sama Jawa Tengah, karena ada lansia-lansia yang terlantar, yang alhamdulillah sudah kita antarkan ke yayasan-yayasan gitu. Kalau konteksnya lansia terlantar kan kepikiran ya, kayak misalnya dia makannya gimana, dia sakitnya gimana, kayak gitu-gitu. Jadi kita prioritaskan yang benar-benar sebatang kara. Seperti itu. Jadi nanti insya Allah
Kita bawa Ica kalau diizinkan dan kita lihat perkembangan Ica seperti apa. Sekali lagi ini ikhtiar saya sebagai relawan dan apabila Allah berkehendak nanti Ica akan bisa sehat dan pulih kembali seperti sedia kala. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu adalah harapan kita semua. Jadi mohon doanya juga untuk kalian yang nonton tayangan ini untuk kesembuhan Ica dan kepulihan Ica agar bisa sehat dan kembali seperti dulu. Seperti sedia kala Ica pada awalnya. Gitu. Aduh, batuk Bu Haji. Minum. Ini minum nih. Ini minum nih. Kayak gini ditelantarin suaminya, Pak. Iya. Udah capek ya ngobatin. Terus ke mana-mana. Padahal Haji yang kedua teh yang jualan ini daging jualan sapi, daging sapi. Ya ibarat orang ini kan lumayan gitu penghasilan dia Pak. Ya lihat sakit orang kan. Udah aja akhirnya. Kita mau jajan nggak? Mau nggak? Mau jajan. Hah? Iya jajan. Mau jajan nggak? Jajan. Jajan. Sana coba. Makasih dulu dong sayang. Sama-sama. Makasih. Sama-sama. Jajan sana. Udah jajan dulu. Suka sosis? Suka. Terus apa lagi? Permen gak beli? Permen? Mau beli. Cia suka permen gak? Suka. Permen apa? Permen kiss. Mana yang kiss? Coba. Berapa ya? Terus apa lagi? Udah dikit amat lumayan yang lain dulu. Oh, mbak ambilin kerupuk mau buat makan enggak mau si tadi mau ini agar enggak. Mau ini kue iya dimakan kak udah ambilin terus apa lagi mau ini juga bisa lah. Udah. Iya. Udah. Bayar, Bu. Iya. Itu. Suka ya Bu belanja di sini, Cak? Iya. Biasanya belanja apa, Bu? Telur asin. Oh, telur asin. Cak mau telur asin. Tapi enggak ada. Oh, lagi ada. Enggak beli sayur, Cak? Enggak. Masak. Enggak suka mie ya? Masa kamu masukin ini 5, 7, 9 permennya berapa permennya coba itu nggak tahu coba itu ada berapa ada 4 seribu 4.000 ya ini kembali nggak cak iya kembalinya berapa nggak tahu kita 100.000 belanja 10 berarti berapa dor kembalinya 90.000 tutup lagi cak udah tutup kok oh, tutup mm-mm.
9. Iya. Ini ya. Bilang apa ya? Makasih. Coba makanannya boleh dibagi nggak? Boleh. Ke kameramen? Boleh. Katanya kameramen. Nanti aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gak tau itu Ica. Gak tau. Kan yang beli sendiri. Kalau bukain, keluarin, makan. Ica sukanya apa sih? Sosis ada. Oh, suka sosis. Ya udah, keluarin, keluarin. Keluarin semua makanannya, keluarin. Oh, kue, oh, bolu. Kue. Oh, kue bolu. Makan atau sok? Sok, makan. Duduknya yang benar, Mbak? Iya, duduknya yang benar. Ibu tawarin ibu, mau gak bu? Makasih. Mau. Itu dia lo senangnya, apa aja diambil gitu. Apa lagi sih ini? Sukanya sosis, kue. Lo suka sosis ini ya? Sosis. Tiap hari ya. Tiap hari itu kadang-kadang 5, 6, cari itu bolak-bolak balik aja. Enak. Enak. Dulu dikasih uang juga? Enggak, buat apaan? Dulu gitu. Dikasih makanan enggak mau. Pelan-pelan ke belakang ada singkong apa dimakanin. Daun singkong ya, Pak? Oh, dimakanin, dimasukin itu. Di. Emang daun singkong enggak pahit? Tapi dimakan dia. Tapi dimakan. Habis berapa itu? Habis 2 tangkal. Dimakanin sama dia. Enggak boleh dimakan itu daun singkong. Itu daun singkong sampai habis kamu makan. Ya, kambing aja. Katanya permen. Iya. Tuh. Berapa? Kasih bapak. Semua. Ih, malu. Kenapa malu? Kasihin. Malu. Malu. Ganteng ya? Aanya. Iya. Yang mana yang ganteng? Yang mana sih? Yang ganteng. Itu. Oh, yang ini. Yang itu. Tapi itu. Oh, yang itu. Oh, sekarang ganti yang itu. Bukan yang itu lagi. Iya. Guys, sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Warahmatullahi. Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. You've got whiskey on your breath, and I ain't the kind of woman to swear she'll change a man. Jadi sebelum video Ica viral di TikTok, pemerintah desa di sini sudah berkunjung ke sini, bahkan memberikan amanat kepada saya untuk menjaga Ica, untuk memantau Ica, dan untuk membawa Ica berobat.
Dan alhamdulillah beberapa bulan yang lalu Ica dibawa ke rumah sakit Bandung. Alhamdulillah Ica membaik. Dan di Bandung itu dibiayai BPJS-nya diusahakan oleh pihak desa. Berikut transportasi untuk kesana juga difasilitasi oleh pihak desa. Terima kasih banyak Bapak Kepala Desa yang udah ikut membantu untuk kesembuhan Ica. Namun di desa sini juga yang harus dibantu bukan hanya Ica. Jadi kita, saya sebagai relawan juga berupaya mencari bantuan untuk kesembuhan Ica. Karena kami juga tidak mau membebani desa di sini, karena yang harus dibantu bukan hanya Ica gitu. Terima kasih Teh Novi atas niat baik Teh Novi yang ingin membawa Ica ke Yayasan Teh Novi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mungkin saya juga pihak keluarga di sini juga desa perlu berdiskusi untuk membawa Ica ke Yayasan Teteh. Sekali lagi terima kasih ya Teh Novi. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan untuk Teh Novi sudah berkunjung ke sini, sudah nengok Ica, juga sudah mau membawa Ica ke Yayasan Teteh. Sekali lagi terima kasih ya Teh ya. Oh, how I wish that things could change. But I'm not 19, I'm not naive. I just wish my heart would tell my mind what to believe. If I could get you back to the place where I first held you, I think we'd recognize the cause that was at stake. And truth be told, the vows we made, for worse or better, don't mean a thing if we throw it all away. And oh, how I wish that things were different. And oh,